kita akan komunikasi dengan kantor pos. Karena kalau kantor pos itu dari kantor pos langsung ya kayak surat gitu diantar. Itu yang pertama. Tapi ke depan itu memang saya kondisikan. Jadi misalkan kalau nanti seperti Garut itu akan saya pandu, misalkan kita treatment di situ. Kalau perlu warga ya kita bukakan rekening seperti itu. Kalau perlu. Tapi kan tidak bisa. Ada yang tempatnya di pucuk gunung, ada yang tempatnya di... Nah, itu harus ada treatment-treatment khusus gitu. Tapi bahwa memang kita upayakan tidak cash. Ya, tidak cash.